Malaysia yang digembar-gembar oleh Perikatan Nasional termasuk mengenai pertumbuhan keluaran negara kasar yang dijangka melonjak pada tahun ini dinafikan oleh Bank Dunia. Bank Dunia dalam laporan yang terbaru Datuk, dia tunjukkan penurunan sebanyak 25% wujudan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ini kerana kita gagal untuk tak pernahlah Bank Dunia unjurkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara jatuh sebanyak 25%. Ini kali pertama saya dengar dalam dunia. Kita ucap tahniahlah kepada saudara Zafrul kerana telah berjaya membuat Bank Dunia membuat unjuran bahawa ekonomi kita akan turun 25%. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Tak pernah berlaku. Maksudnya ekonomi Malaysia teruk itu. Kalau ikut Tun Daim, bulan September ni bankrupt. Tapi Daim kah, Mahathir kah, Muhyiddin kah, sama saja. 2x5. Ha, aku pun dah cakap macam orang Pinang kah. Apa cara nak overcome benda ni sebenarnya tu? Macam mana? 25% jatuh. Teruk dia dalam segi ekonomi. Tak ada lah teruk sangat. Tukar Perdana Menteri settle lah masalah ni semua. Kan? Tapi kalau tukar Perdana Menteri letak Syamuddin ke Azmin Ali ke, memanglah sama kan? Letaklah Dato' Najib ke kan? Cuba test Tengku Razali ke kan? InsyaAllah Tengku Razali tu Yeah.